Itulah Allah Ta'ala buat gambaran kepada kita. Orang gelap gelita, tidak ada siapa, suara menjerit-jerit, itulah suara jeritan itu manusia dekat dunia apabila kehilangan. Belum lagi kita masuk lubang kubur, orang menjerit-jerit minta tolong. Bagaimana? Belum lagi berjumpa ular tindin tu, kita semayang dengan keadaan lalai. Jadi di sini kita kata ekor ular. Ini kita banjir, kita lihat macam-macam binatang Allah Ta'ala keluar kepada kita. Belum dalam kubur lagi. Allah Ta'ala dah tunjuk kepada kita semua. Bagaimana dalam kubur kita besok hari? Kita dalam gelap pun kita dah rasa, tak ada api pun kita dah rasa. Bagaimana dalam kubur kita dalam gelap gelita? Apabila umat akhir zaman disibukkan, dilalaikan dan membina rumah di dunia sehingga mereka lupa rumah yang sebenarnya di dalam kubur mereka. Bukan rumah yang telah ditipu. Kamu ditipukan oleh nafsu kamu. Kamu dibohongi oleh ahli-ahli dunia sehingga kamu tersasar kepada perjalanan kamu di akhirat kelak. Jadi fikir-fikirkan balik. Jadi orang yang diuji oleh Allah, ini kasih sayang Allah untuk kalian. Masih Allah memberi peluang nafas. Ada orang Allah Ta'ala dah tenggelamkan mereka dengan dunia mereka sendiri. Ada yang Allah pilih kerana ada kebaikan kalian lagi. Ada sedikit kan Allah Ta'ala pandang kepada kebaikan kalian. Mungkin kalian baik ihsan dengan binatang. Mungkin kalian ihsan dengan sesuatu amalan ini. Allah lebih tahu yang kalian sembunyikan dari orang lain. Tapi Allah lebih kenal kalian. Walaupun kalian bukan ustaz, kalian bukan ustazah. Tetapi Allah tahu apa kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala beri peluang kepada anda semua.